159 oke okay. makna semangat dan komitmen kebangsaan poin satunya hakikat semangat dan komitmen kebangsaan hakikat, semangat nah semangat artinya kemauan Komitmen artinya perjanjian. Contoh, saya punya komitmen nanti. Kalau setelah penekan kelas, saya akan lebih rajin belajar lagi. Saya punya semangat untuk mau mempelajari sejarah Indonesia, kemauan, perjanjian, komitmen. Komitmen itu diri kamu, semangat motivasi kamu lah untuk maju, untuk mau sukses, oke, okay. semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat juang atau semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa, berhubungan dengan bangsa bertalian dengan bangsa ini menyangkut dengan nama negara atau bangsanya. Dia mau memajukan nama bangsa. Banyak banyak mau mem mem memajukan bangsa ini banyak caranya. Halaman 160. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme. Apa nasionalisme dan patriotisme ini? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Sudah pasti tahu ya.